Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini pagi-pagi ya di tempat sekitar saya. Saya mau ngomong tentang salah satu makanan yang paling favorit di Indonesia, yaitu adalah gorengan. Ya, apa itu gorengan? Ya, gorengan itu ada pisang digoreng, ya, fried banana, ada bakwan goreng, tempe goreng, dan lain-lain. Silahkan cari aja sendiri di kamus, ya. Oke, it's very important to know what is gorengan, ya, because when you go to Indonesia, you have to try it. A right thing in Indonesia, almost every day, eat the gorengan. Kecuali mungkin lagi sakit tenggorokannya, ya. Jadi sebenarnya begini, teman-teman semua, gorengan itu enak dimakan, baik itu tidak dengan nasi atau dengan nasi. Jadi kalau orang Indonesia itu makanan pokoknya nasi. Jadi kalau misalkan emang gak ada nasi, mereka gak ada nasi, mereka gak akan bisa makan. Ada gorengan yang pakai sambal kacang, tapi ada gorengan juga yang hanya pakai cabai. Ya, kebanyakan hanya cabai aja. Oke, itu aja gorengan. Jangan lupa dicoba buat teman-teman poliglot yang memang sedang mampir ke Indonesia. And see you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.